Baik Ustadz, pertanyaan dari Umu Dimas di Riau. Ustadz, pertanyaannya bolehkah membatalkan nazar Ustadz? Ketika suatu hari beliau bernazar kalau ada rezeki maka akan berkurban sapi. Nah ternyata ketika hukum nazar tersebut bagi orang yang berkurban maka tidak boleh memakan dagingnya. Nah bolehkah mengubah niat agar mereka bisa memakan daging kurban mereka nih Ustaz? Baik, tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi mereka yang berkurban, maka terkadang ada kondisi di mana mereka berazam, bernazar ya dengan kurbannya. Sehingga para ulama pun mengatakan jikalau kurban itu kurban nazar, di mana dia bernazar untuk berkurban, maka memang itu tidak dibolehkan untuk kita memakannya. Ya, jadi semuanya harus disedekahkan atau dihadiahkan. Kita jangan memakan dari daging kurban tersebut. Berbeda dengan kurban yang sunnah. Kita tidak bernazar, kita hanya ya berkurban lillahi ta'ala tanpa nazar tertentu. Maka apakah boleh kita membatalkan nazar tersebut? Maka jawabannya boleh. Ya, boleh kita membatalkan nazar tersebut. Akan tetapi, ya, cara membatalkan nazar pun tidak sembarangan. Ya, di mana dalam tuntunan agama kita membatalkan nazar itu ada empat. Ya, tiga itu adalah pilihan. Ya, yang keempat adalah ketika kita tidak mampu melakukan salah satu dari tiga hal cara membatalkan nazar tersebut. Yang pertama adalah it'amu asyarati masakin, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dengan makanan yang biasa dimakan. Ya. Jadi kita memberi makan kepada 10 orang fakir miskin. Ya, nasi bungkus. Kita beli nasi bungkus atau kita masak lalu kita undang atau kita masukkan ke dalam kotak dan kita bagikan. Ada nasinya, ada lauknya di sana ya. Bagusnya ada minuman juga di situ. Ada minumnya juga sekalian. Kemudian atau kiswatuhum, yaitu memberikan pakaian kepada mereka ya, 10 orang miskin tadi. Ini pilihan. Jadi yang pertama pilihannya apa? Memberi makan 10 orang fakir miskin atau ya adalah memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin atau itqu raqabah, memerdekakan budak. Itu pilihannya. Jadi cara membatalkan nazar ini telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Namun jika tidak bisa tiga ini, salah satu dari tiga ini, maka kita bisa berpuasa ya, berpuasa selama tiga hari. Selama tiga hari. Itu dia solusinya untuk membatalkan nazar. Tentunya ini pertimbangannya ya adalah agar kita bisa menyantap dari daging kurban tersebut. Ya. Sebagaimana Nabi SAW juga biasa menyantap daging kurban-kurbannya. Jadi sesuatu yang halal, tidak terlarang. Seperti itu. Maka enggak masalah. Rasulullah SAW katakan, "Man nadhar an yuti Allah fal yuti'hu wa man nadhar an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka lakukanlah. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sesuatu yang halal maka tidak masalah kita untuk memperolehnya atau memakannya dari daging tersebut. Wallahu a'lam.